Pemirsa, Ibu Negara Iryana Joko Widodo mengunjungi sekolah dasar negeri di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Kamis pagi. Bersama para istri Menteri Kabinet Kerja, Ibu Negara mengajarkan murid cara mencuci tangan yang baik. Disambut jaipong yang ditarikan salah satu siswi STN Tanjung Siang, Ibu Negara Iryana Joko Widodo didampingi Mufidah Yusuf Kala bersama anggota organisasi Aksi Solidaritas Era atau Oase Kabinet Kerja tiba di Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Kamis pagi. Ibu Negara bersama istri para Menteri Kabinet Kerja pun menyempatkan diri untuk olahraga senam bersama murid SDN Tanjung Siang Sumedang. Iryana hadir untuk menyosialisasikan cara mencuci tangan yang baik terhadap ratusan murid yang hadir. Para murid pun antusias mempraktekkan cara mencuci tangan yang baik yang langsung diperagakan Ibu Negara tersebut. Iryana berharap cara cuci tangan yang baik dapat dipraktekkan setiap hari oleh anak-anak, tidak hanya saat sosialisasi ini. Di sini saja untuk semua yang cuci tangan bisa setiap hari mencuci tangan, tidak hanya hari ini harapan saya, juga untuk penanaman pohon dan tadi ada lombok juga, semoga bermanfaat bagi kita semua dan lingkungan. Terima kasih. Tak hanya cara cuci tangan yang baik, Ibu Negara bersama dengan anggota Oase juga menyosialisasikan peningkatan kesehatan tenaga kerja perempuan dalam pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan Indonesia di pabrik Hatex yang kebanyakan pekerjanya merupakan perempuan. Diki Guntara, Bandung TV.